Iya, sama-sama Bu. Hati-hati di jalan. Iya, iya, sama-sama. Iya. Iya, sama-sama Bu. Oke. Sri Kiti. Iya, sama-sama. Nah, itu jalan muka jangan ditutupin. Iya, Sri Kiti. Bahaya kalau nabrak mah. Tadi perasaan kayak ada suaranya Tiro Bemo. Waduh, 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 waduh. Nggak salah lagi, nggak salah lagi. Itu dia, itu dia. Waduh, ini mah kudu laporan mau Ustadz Musa. Bahaya kalau nggak, bahaya. Hei, kalah semua ayo. Hei, kalian, hei. Mau kemana ini kalian nih, ha? Mundur. Roll. Up. Ada up kiri, gerak. Ya Rasulullah. Ini kalian bertiga mau kemana, ha? Bukannya mau pada itikaf ke masjid? Kita mau ke kamar dulu, Pak Ustadz. Kita siapa ya, Pak Ustadz? Nanti baru itikaf ke masjid. Ya, Ustadz. Oh, bener ya? Abis istirahat langsung ke masjid ya? Iya dong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sergiti. Gawat Ustadz, gawat. Gawat, ada apa? Ada kebakaran? Bukan. Banjir? Bukan. Tanah longsor? Bukan. Ada kosa dangdut? Di mana Ustadz? Di tengah laut. Yang nyanyi siapa? Ikan hiu. Dipatok dong saya. Emang ini takut. Ya elah Ustadz, ini begini Ustadz. Ini Tiro Bemo lari keluar pesantren tadi. Dia pada out, get out. Kan? Gitu aja pakai panik. Udah biasa. Kalau Tiro Bemo keluar gerbang itu normal. Kalau keluar negeri baru gak normal. Ketika pesawat, pasok dan sebagainya. Gitu aja kok repot. Iya. Aduh, nyangka-nyangka aja. Mata saya kecolok hidung. Nyangka-nyangka aja. Keluar pesantren? Iya. Kapan? Tadi. Astagfirullahaladzim. Aduh, repot banget sih. Pas dikit kok bisa sih? Nah, yaudah, kalau gitu saya mesti kejar. Haikal, Mail, Asun, ikut Ustadz ngejar Tiro Bemo ya. Loh, tapi kan Pak Ustadz. Tapi apa? Maksudnya Ismail, tapi kan kita semangat bantu Pak Ustadz. Berangkat, ayo. Berangkat. Aduh, Pak Sri Kiti, Pak Sri Kiti. Gimana nih Pak Sri Kiti zaman now nih? Hah? Masa ada kunci gerbang aja lupa? Maaf Ustadz. Biasanya masa kantongin di celana nih. Nih, kantongin celana. Ini tumben-tumbenan, saya lupa. Bisa langsung nih. Yo, tenang. Aduh. Pak Sri Kiti, ini Tiro Bemo udah keburu jauh nih. Perkiraan saya dia udah nyampe Cirebon nih kalau begini. Waduh. Lama banget nyari kunci doang. Coba cari-cari di mana, di kantong, di bawah balai, di bawah kursi. Ya? Coba cari dimanapun. Ayo cepetan. Waduh. Ini kan bahaya Pak Sri Kiti. Kalau ada apa-apa sama pondok pesantren kita di dalam, kemudian Pak Sri Kiti dimana kunci, kita nggak bisa keluar. Sebentar Ustaz. Nah, saya ingat. Ini ada di sini. Ini Ustaz. Bau cumi lagi. Ustaz, bukan bau cumi. Terus? Bau ikan peda. Ini, lah. Haikal, Asun, Mail mana? Ya, Ustaz. Tuh, udah jalan duluan. Ustaz sih, pakai ngomong mulu. Bukan ngomong mulu, saya tuh panik tadi. Ya. Udah. Yuk, kita samperin anak-anak yuk. Bawa ayo. Kembangnya, ayo cepet.